Hai, selamat sejahtera cikgu-cikgu semua. Selamat datang ke channel pendidikan Sebinatan. Bertemu kita dalam episod 2 tutorial ERPH versi Google Sheet. Dalam episod hari ini, saya akan kongsikan pertama, cara-cara untuk edit sheet jadual waktu. Kedua, cara-cara untuk edit sheet data. Bagi mereka yang belum tonton episod pertama, sila tonton episod tersebut terlebih dahulu untuk memudahkan proses kerja. Link untuk episod pertama saya sediakan dalam description di bawah. Apa lagi, jom kita ke episod hari ini. Baiklah, ini adalah paparan Google Sheet yang kita sediakan sebelum ini. Okey, untuk hari ini kita akan edit sheet jadual persendirian. Sheet jadual persendirian adalah sheet yang paling pertama sekali. Baiklah, saya besarkan untuk paparan yang lebih jelas. Baik, untuk edit jadual persendirian, langkah-langkah dia sangat mudah. Cikgu pergi pada nama, okey, double click. Kemudian cikgu boleh edit terus. Macam ni, okey, saya rename semula untuk nama saya. Baiklah, penggal 1/2021, okey, tarikhnya saya tukar kepada 25. Baiklah, untuk bahagian subjek yang kita ajar ikut jadual mungkin berbeza masing-masing, tidak ikut format yang saya sediakan. Jadi untuk edit sangat mudah. Cikgu highlight dahulu semua subjek ini. Cikgu tekan backspace. Okey, dia dah clear. Kemudian masih ada lagi kawasan-kawasan yang merge. Jadi apa yang kita perlu buat, kita select semula. Okey. Yang ini adalah ikon untuk merge. Kita klik sekali, dia akan hilang semua. Kita klik lagi sekali, semua kotak akan timbul semula. Baiklah, sekarang cikgu boleh susun ikut kesesuaian jadual cikgu. Contohnya, perhimpunan. Kemudian, satu mutiara. Okey, satu mutiara ni, saya ada dua kelas. Saya ada dua kelas, jadi saya highlight dua box ni. Saya pergi kepada ikon ni. Ikon merge cells, dia akan timbul. Okey, kemudian rehat. Okey, kita type R E H A. Baiklah, macam sekolah saya, rehat hari Jumaat adalah awal. Jadi saya letak di sini. Okey, kemudian untuk membezakan rehat, saya warnakan. Ini adalah color pin bucket. Okey. So kita pilih, boleh pilih apa saja warna. Macam saya pilih warna purple. Okay, termasuk juga T. Ini sekali saya tuang purple. Kalau tulisan dia nampak tidak jelas, cikgu boleh pergi pada text color. Cikgu boleh pilih warna putih ataupun kalau cikgu nak warna lain, okay, orange pun boleh. Maaf. Warna orange pun boleh. Bagi saya warna putih bagi sesuai. Okay, yang ini pun saya tukar kepada warna putih. Okey, begitu juga subjek lain. Okey, hari Rabu saya ada satu belian. Okey, kemudian saya block. Saya merge. Hari Rabu pagi saya ada dua mutiara. Okey, cikgu boleh tag di mana-mana sahaja. Eh. Yang perlu hanya cikgu selepas tag. Kalau satu kelas, cikgu tak perlu merge. Kalau dua kelas atau tiga kelas, cikgu merge. Okey, kemudian saya ada PSV. Okey, andai kata Jumaat saya ada PSV. Okey, PSV dan saya ada tiga masa. So, cikgu perlu highlight tiga box. Okey, kemudian cikgu merge. Jadi, dia akan duduk dalam box ni. Bila dah siap, cikgu highlight semua. Cikgu pergi pada borders. Cikgu bolehlah pilih line. So, dia akan jadi macam ni. Okey, jadi kita dapat tahu mana satu kelas yang dua masa, mana satu kelas yang dua, tiga masa, mana waktu yang satu masa. Andai kata masa yang ada di atas tidak sama dengan cikgu sekolah, terutamanya yang kalau sesi petang, tak ada masalah. Cara ini tetap sama. Cikgu double click dan cikgu boleh edit semua. Baiklah, untuk bahagian bawah, analisis pun sama. Cikgu hanya perlu edit bahagian yang diwarnakan hijau, cikgu masukkan nama subjek yang cikgu ajar untuk tingkatan yang sama.
Okey, macam ni, subjek ni adalah RBT tingkatan 1, berapa kali seminggu dan masa. RBT tingkatan 2, berapa kali. RBT tingkatan 3, berapa kali dan jumlahnya. Total ini cikgu tak perlu usik sebab semuanya telah pun diformulakan. Di mana formula dia kalau cikgu nak check? Okey, cikgu klik, cikgu tengok atas. Dekat formula ni ada dia punya formula sudah sedia. Jadi cikgu tidak perlu bimbang tentang formula. Okey, itu adalah langkah-langkah untuk edit jadual persendirian. Baiklah, seterusnya mari kita ke langkah seterusnya iaitu edit sheet data. Baiklah, sheet data ada di bahagian sheet juga iaitu di bawah. Okey, saya harap cikgu tidak confuse sebab di bahagian atas ada satu menu data. Okey, jadi kita bukannya sekarang mahu edit menu data. Yang kita edit adalah sheet. Sheet ni adalah yang duduk di bawah iaitu data. Baik, kita klik data. Baik, saya telah pun letakkan peringatan di sini. Hanya edit dalam ruangan yang berwarna hijau sahaja. Baiklah, so cikgu bolehlah edit semua petak-petak yang berwarna hijau. Yang warna putih semua ni, cikgu kalau tidak ada keperluan, tidak perlu edit. Kenapa cikgu? Segala item yang ada di sini adalah data-data yang akan keluar secara automatik bila cikgu klik pada RPH nanti. Jadi amatlah penting, sekiranya tidak perlu ada keperluan, cikgu tidak perlu ubah data-data lain yang bukan warna hijau. Okey, contohnya saya ingin edit nama pengetua saya. Okey, saya boleh klik dan edit juga nama pemeriksa lain. Okey, juga kalau jawatan-jawatan lain, saya boleh edit. Contohnya, okey, GPK Koku, saya ganti kepada GKMP Kemanusiaan. Okey, begitulah caranya kita tukar. Tidak ada masalah. Juga untuk kelas, cikgu isi semua kelas yang cikgu ajar, tingkatan yang cikgu ajar, subjek yang cikgu ajar dan bilangan murid. Contohnya, okey, saya ajar satu mutiara RBT, satu nilam saya ajar PSB. Dua mutiara saya ajar PJK. Okey, macam ini adalah peruntukan waktu sekolah saya. Kalau cikgu punya peruntukan waktu adalah berbeza, cikgu editlah dalam kota yang disediakan. Jangan melebihi kota. Baiklah, sekarang saya dah tukar kan? Saya tukar satu mutiara. Okey, RBT PSB, saya gantikan kepada PSB. Okey, dua kristal saya tukarkan juga kepada PJK. Kita tengok macam mana data ini berfungsi. Kita pergi pada Isnin. Okey, saya pilih kelas. Saya pilih satu mutiara. Okey, sekarang subjek dia RBT. Saya pilih dua kristal. Cikgu perhatikan, dengan automatiknya subjek telah berubah. Sebab itu, bahagian data ini sangat penting dan segala data yang penting kita hanya ubah di sini. Dan ia akan secara automatik akan ada pada sheet tapak RPH kita nanti. Saya harap cikgu-cikgu jelas cara untuk edit bahagian sheet data. Baiklah, begitulah berakhirnya episod kita hari ini. Kita akan bersambung lagi dalam episod seterusnya pada waktu lain. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih dan bye.